Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4.40 pagi eh, 4.40 pagi. Sekarang ni dah atas Lemurai Max. Kita nak ke KLIA2 untuk urusan kerja. Hari ni Isnin, 20 September 2021. Jom kita tengok apa SOP-SOP-nya setelah hampir 2 tahun tak pergi airport. Alright, jom. 5.30 pagi, kita dah sampai di KLIA2. Tak pernah syuk KLIA sunyi macam ni. KLIA2 tengah jalan, kita berhenti. So, jom, kita masuk dalam. Pagi, KLIA macam biasa. Scan suhu dan My Sejahtera. Kita proceed pergi ke kaunter. Dia beritahu SOP adalah 4 jam sebelum flight. So flight 9.50 pagi. Jadi ngam-ngam 4 jam lah. Alright. Alright, tadi dah scan My Sejahtera untuk masuk ke Gateway KLIA2 Shopping Mall. Tapi ini kita akan scan untuk masuk ke KLIA2. Bila dah masuk ke dalam, korang terus menuju ke kaunter X dan Y untuk urusan ujian RTK COVID-19. Ada beberapa soalan yang perlu korang jawab. Cuma scan saja QR code yang disediakan oleh petugas yang bertugas. Lepas dah isikan Google Form tu, korang datang balik ke kaunter ni, tunjukkan bukti yang korang dah isikan borang tu. Nanti petugas akan bagikan satu borang kecil dan juga satu bekas plastik container. Saya menggunakan kit daripada Newgen Bioengineering. Moga-moga selamat lepas ujian ni. Okey, lepas tu korang akan terus diberikan masuk dan tunggulah sampai stesen untuk ujian ni kosong dan korang boleh masuk dan lakukan ujian. Bekas tu korang letak dalam kontainer yang diberikan dan korang terus bergerak ke kawasan ni, hantar bekas tu dengan nombor tu, letak ke atas meja tu dan tunggu 15 minit. Lepas 15 minit, petugas kesihatan akan panggil nombor korang dan akan minta korang untuk scan sekali lagi My Sejahtera dan akan keluar resultnya macam ni. Lepas tu korang boleh proceed untuk check in dan juga drop baggage. Nanti mesti akan ada juga staff yang datang suruh isi lagi borang ni. Lepas tu bolehlah pergi ke gate naik bagi. Dan urusan untuk boarding masuk ke dalam kapal terbang, aku rasa sama je macam sebelum-sebelum ni. Akan dipanggil mengikut zon masing-masing. Zon 1, zon 2 dan zon 3. Apa yang membezakan adalah pramugari dan pramugara yang ada dalam kapal terbang ni, diorang akan pakai PPE, hand glove, face shield dan juga face mask. Jangan lupa kata-kata pula diorang good morning ke, good evening ke kan. Lepas tu kapal terbang pun naik dan korang akan mendarat di Langkawi. Perjalanan makan masa selama hampir 1 jam. Okey, korang turun je tangga kapal terbang tu, terus menuju ke ruangan ketibaan dalam negeri. Lepas tu korang ikutlah arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Scan My Sejahtera, scan lah apa semua scan yang ada kat situ. Lepas tu korang keluar, ikut laluan tu, ambil bagasi dan keluar ke ruangan ketibaan. Nanti nampak baskers ni main, bagilah sumbangan sikit kat diorang kan. Diorang pelan-pelan nyanyi tu. Dan lepas tu teruslah menuju ke pintu keluar, carilah kereta sewa korang. Dan selamat bercuti di Pulau Langkawi. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.